愛してるわ。綺麗な人。他でもない。はい、ありがとう。Yo yo prekabare, teng mriki admin peting rangkum anime Watashi no Shiawase. Dan kalau di bahasa Indonesia kan, pernikahanku yang bahagia. Iya, anime ini menceritakan kisah cinta wanita pada masa 90-an. Dia bertemu dengan seorang yang rumornya jahat. Namun ternyata rumor itu salah dan pada akhirnya wanita itu hidup bahagia dengannya. Nah, gimana? Kepo dengan alur ceritanya? Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama, rek. 1, 2, 3. Kepising. Kisah 1. Kita diperlihatkan seorang anak kecil yang menangis di bawah pohon. Lalu datang dirinya dari masa depan yang melihat kenangan masa kelam itu. Dan perlahan masa lalunya menghilang karena kehidupan MC kita kali ini dulunya kelam menjadi bahagia. Dulu dirinya tidak dibutuhkan lagi di dunia ini. Namun hidupnya berubah seketika saat bertemu seorang pria tampan. Dan kemudian kita dibawa flashback saat wanita itu masih bersama keluarganya. Akan tetapi dirinya diperlakukan seperti seorang pelayan, bahkan adiknya sendiri menganggap seperti itu. Perkenalkan, adiknya, dia bernama Kaya, ibu tirinya dan seorang ayah kandung yang bernama Paicho. Nah, MC kita bernama Mio, di mana ia diperlakukan sebagai seorang pelayan meskipun ia adalah anak dari Paicho. Mereka adalah keturunan dari keluarga Shiomori, di mana keluarga ini termasuk keluarga yang terpandang karena memiliki kekuatan supranatural. Dan mereka memperlakukan Mio seperti itu karena Mio tidak memiliki kekuatan supranatural. Dan seperti yang kita duga, selalu ibu tiri akan jengkel dengan anak angkatnya dan selalu memuji-muji anak kandungnya sendiri. Nah, Mio yang mendengar semua itu pun hanya bisa terdiam sebab ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya juga membeleot mendukung istrinya. Lalu kita diperkenalkan seorang keluarga terpandang juga. Dia bernama Tuan Tatsuyoshi, kita panggil saja Samsul, yang sekarang mampir ke keluarga Shiomori. Ya, Samsul bertemu Paicho bertujuan untuk membahas lamaran pernikahan anak mereka. Dan kabar itu sudah sampai ke telinga Mio, tapi para pelayan yakin kalau bukan Mio lah yang akan dinikahi karena sudah dipandang jelek oleh ayahnya sendiri. Kemudian saat Mio membersihkan halaman, tiba-tiba datang seorang pria. Dia adalah teman masa kecil Mio. Perkenalkan, dia bernama Koji, anak Samsul. Ya, di situ Mio sangat senang melihat kedatangannya. Bisa kita lihat mereka berdua ini kayak saling suka satu sama lain. Dan di situ mereka pun ngobrol berdua di taman. Di waktu itu Koji memberikan Mio sebuah permen susu yang membuat Mio pun sangat senang mendapatkan perhatian dari seorang pria. Dan Koji berjanji akan membawakannya lagi jikalau Mio mau, sebab ia ingin selalu melihat senyumannya. Koji berharap semoga momen-momen seperti ini bisa bertahan selamanya. Dan Koji juga ingin menyelamatkan Mio dari kesengsaraan keluarga ini. Koji berjanji akan melakukan apapun. Kemudian kita melompat di malam harinya, di saat Kaya meminta kimono baru kepada Paicho. Dan Paicho pun langsung menurutinya sebab dia adalah anak kesayangannya. Di situ Mio yang mendengarkan itu pun merasa iri, tapi ia tidak punya power untuk meminta juga. Lalu saat akan meninggalkan ruangannya, si ayah menyuruh Mio besok tidak boleh keluar kemana-mana. Kemudian saat akan beranjak tidur, bisa kita lihat ruangan Mio ini sangatlah kecil, padahal ini rumahnya sendiri dan ia berharap bisa keluar dari penjara ini. Keesokan harinya, seperti biasanya Mio melakukan pekerjaannya. Lalu Kaya muncul mencari ibunya karena ingin mengukur kimono. Seperti yang kita kira, Kaya ini anaknya sombong, songong kepada kakaknya sendiri dan selalu meremehkannya. Dan Kaya menyebut kakaknya sendiri sebagai aib keluarga karena tidak mempunyai kekuatan supranatural. Kemudian saat Mio menyapu halaman, datanglah Koji sambil membawa sebuah katu. Di situ mereka pun
menyapa satu sama lain, tapi bisa kita lihat dari raut wajah Koji seperti akan terjadi sesuatu. Dan alasan ia datang ke sini karena ada keperluan penting dengan Paiju. Kemudian Koji memberikan kado itu kepada Mio supaya dibagikan ke para pelayan. Setelah itu Koji langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian kita melompat saat hujan akan turun. Mio dipanggil oleh si ayah untuk segera masuk ruang tamu. Dan itulah sebab kenapa Mio tidak diperbolehkan keluar kemana-mana. Di situ ia tidak berharap akan dinikahkan dengan Koji, sebab ini semua sudah diatur oleh Paiju. Kalau Kayalah yang akan bertunangan dengan Koji. Kemudian saat masuk ke dalam ruangan, di sana sudah ada Kaya, Koji, Paiju, ibu tiri. Ya, Paiju mengumpulkan semua keluarganya untuk mendiskusikan perjodohan dengan keluarga Samsul. Ya, Paiju memutuskan kalau Koji akan menikahi putrinya, dan putri yang akan dijodohkan sebagai penerus keluarga ini adalah Kaya. Sontaklah Mio terkejut, tapi dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan ini. Dan ia sudah tahu mustahil keberadaannya diterima di dalam keluarga ini. Di situ Paiju tiba-tiba menyatakan kalau Mio akan keluar dari keluarga ini, sebab ia akan dijodohkan dengan keluarga Kudo. Konon katanya keluarga Kudo adalah keluarga paling dingin, kejam, dan beringas, yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kudo Kiyota. Sontaklah Koji kaget dan juga sangat senang melihat kakaknya yang akan sengsara di sana. Kaya berandai-andai sampai kapan kakaknya bisa bertahan di keluarga Kudo. Sehingga Paiju menyuruh Mio segera mengemasi barang-barangnya sebab besok ia akan pergi dari sini. Namun Mio hanya bisa menerima perintahnya. Kemudian saat Koji selesai rapat, ia melihat Mio sedang menatap sebuah sisa pohon tumbang di tengah hujan. Dan kita dibawa flashback saat Koji menolak pernyataan dari ayahnya kalau ia harus menikahi Kaya, bukan Mio. Tapi sang ayah menyuruh anaknya tidak boleh membantah sebab ini kesepakatan hubungan antar dua keluarga. Dan Samsul merencanakan ini demi menyelamatkan Mio juga, sebab Mio akan dijodohkan dengan kakaknya. Semoga itu bisa menyelamatkan Mio dari keluarga tersebut. Dan Koji hanya bisa menurut demi kesejahteraan keluarga ini. Lalu kita kembali ke waktu sekarang. Ya, pohon tumbang itu adalah pohon peninggalan dari ibu kandungnya. Setiap kali Mio sedih, ia selalu tenang berada di samping pohon ini. Namun ia sudah tidak bisa kesini lagi. Makanya ia pun berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang ibu. Kemudian Koji mendatanginya untuk mengucapkan minta maaf sebab ia sudah tidak berdaya lagi. Namun Mio menenangkannya, mungkin ini sudah nasibnya. Dan Mio hanya berharap bisa bahagia di sana nanti. Dan ini adalah jalan satu-satunya keluar dari keluarga ini. Mio tidak akan membencinya kok, dan ia sudah melupakan ingatan perasaannya. Namun pembicaraan mereka dipotong oleh Kaya, menyuruh Koji untuk segera masuk. Sehingga Mio pun mengucapkan terima kasih untuk selama ini kepada Koji, dan ia pun pamit pergi. Nah, di malam itu Mio mulai mengemasi barang-barangnya, dan hanya dua kimono dan satu sisir saja yang ia punya. Lalu datanglah seorang pelayan untuk memberikannya kimono baru. Sebelum pelayan itu pergi, pelayan itu memberitahukan kalau keluarga Kudo tidak punya belas kasih dan semua tunangannya selalu kabur darinya. Dan pelayan itu memohon untuk Mio berhati-hati berada di sana. Dan kenapa Mio hanya membawa barang-barang ini saja? Mio hanya membawa barang ini saja karena sudah banyak peninggalan dari ibunya yang sudah dibuang. Kemudian Bibi memberikan bekal untuk perjalanan besok. Singkat cerita, keesokan harinya Mio pun mulai meninggalkan rumahnya. Dan kita dibawa flashback saat Mio masih bersama sang ibu. Namun sang ibu harus meninggal dunia, yang membuat Mio pun depresi. Dan tak diduga pohon sakura dari sang ibu juga ikut melayu, sehingga pohon itu pun harus ditumbang. Tak berselang lama datanglah ibu tiri yang terlihat jengkel dengannya. Dan setelah dikeranui seorang anak yang bernama Kaya, mulai hari itu Mio merasa terasingkan dari keluarga ini.
Nah, singkat cerita, akhirnya Mio sudah sampai di tempat keluarga Kudo. Dan suasana di sana sangat asri sekali. Dan setelah berjalan beberapa meter, Mio menemukan sebuah rumah. Dan saat ia masuk, Mio disambut hangat oleh seorang bibi. Nah, setelah mengenalkan diri dan alasannya ke sini, ternyata sang bibi menunggunya dari tadi. Perkenalkan, bibi itu bernama saya Syurie. Kita panggil saja Yuri. Ya, dia adalah salah satu pelayan keluarga Kudo. Ya, Yuri sangat senang nih setelah mendengar banyak tentang Mio. Kemudian Yuri membawa Mio ke ruang Kudo. Ya, bisa kita lihat seperti rumor yang beredar, Kudo orangnya dingin sekali. Sampai-sampai kamar admin saja langsung merasa dingin nih. Waduh. Namun setiap Mio mau meminta maaf, Kudo selalu melarangnya. Lalu saat Mio melihat tampang Kudo, ia terkagum karena wajahnya sangat tampan seperti bunga yang muncul dari dalam salju, yang membuat hidup Mio pun mulai tergerak kembali. Kirena itu. Kisah 2. Nah, Kudo menyuruh Mio mengingat satu hal ini selama ia berada di sini, yaitu Mio harus menuruti semua perintahnya. Bila disuruh pergi, maka Mio harus pergi. Bila disuruh mati, Mio harus mati. Dan ia tidak ingin mendengar keluhan ataupun keberatan. Sehingga Mio hanya bisa menerima sebab dia sudah tidak punya tempat berlindung lagi. Nah, setelah itu, Yuri membawa Mio menuju ke kamarnya. Untungnya kamarnya kali ini lumayan luas untuk seorang diri. Lalu sebelum Yuri pergi, dirinya memberitahu kalau rumor tentang Kudo sebenarnya salah, karena Kudo adalah seorang pria yang baik dan dermawan. Kemudian di malam itu, Mio sangat nyaman karena futonnya berkualitas tinggi. Namun Mio masih tidak berani mengungkapkan kebenaran siapa dirinya di keluarga itu yang tidak memiliki kemampuan supranatural. Lalu kita dibuat flashback saat Mio dites kemampuan supranaturalnya bersama Kaya. Di waktu itu Pai cuma menguji mata roh mereka berdua. Namun hanya Kaya lah yang bisa melihat roh tersebut. Sehingga Pai Cho langsung bersyukur mendapatkan anak seperti Kaya. Ya, dan mulai waktu itu Mio dijauhi oleh keluarganya sendiri. Dan untungnya Mio bisa bersabar mendengar mereka yang menjelek-jelekan dirinya di belakang. Dan ternyata itu mimpi buruk Mio pertama kali saat tidur di rumah ini. Nah, sekarang Mio sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Makanya ia harus lebih berguna di rumah kali ini. Dan karena perutnya lapar, di pagi hari itu Mio pun mulai memasak, yang membuat Yuri pun kaget nih. Dan Yuri malah senang melihat betapa enaknya makanan buatan Mio. Pasti Kudo akan senang. Kemudian saat mereka berkumpul, Yuri memberitahu kepada Kudo kalau Mio lah yang menyiapkan sarapan ini. Langsung Kudo manggil Mio duduk di sampingnya untuk memakan makanannya dulu. Sontaklah Mio hanya bisa bengong. Ternyata Kudo menganggap Mio menuangkan racun pada makanannya. Sehingga Kudo menyuruh Yuri untuk menyingkirkan makanan ini, dan pernyataan itu membuat hati Mio hancur lebur sebab ketulusannya malah dibalas dengan menyakitkan. Lalu kita berpindah ke sekolah khusus anti demit. Emang gitu rek subtitlenya. Kudo di situ bertugas sebagai komandan. Ya, mereka semua di sini belajar menguasai beberapa macam kekuatan supranatural. Mulai dari telekinesis, pengendalian api menerawang, santet babi ngepet, roko sukmo, dan lain-lain. Enggak sih. Ya, mereka akan membasmi para demit-demit. Mereka namakan dirinya sebagai kekuatan sukmo roko. Ya, mereka akan membasmi para iblis atau setan yang mengancam manusia. Akan tetapi sebagian dari mereka tidak percaya karena mereka sudah tidak pernah mendapatkan panggilan. Sehingga Kudo yang mendengar itu pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat semua orang pun ketakutan. Mungkin jumlah demit sudah mulai berkurang karena perkembangan zaman, tapi masih ada beberapa demit yang harus mereka basmi. Kemudian kita berpindah ke kantor saat ajudan Kudo datang. Ya, bisa kita lihat betapa kocaknya nih orang. Sebab komandannya sendiri diletikin dong. Ya, meskipun ia akan berhenti ketika diancam. Nah, setelah pergi, Kudo masih berpikir kejadian tadi pagi. Tumben sekali Yuri meyakinkannya kalau Mio membuat makanan dengan sungguh-sungguh. Dan itu jarang sekali Yuri bersikap seperti itu. Di sisi lain, Koji disambut hangat
banget oleh mertuanya. Namun ia sedikit terpaksa dengan saat ini. Dan saat Koji memindahkan barang-barang Miu ke kamarnya, Koji melihat betapa kasihannya Miu mendapatkan keluarga ini dan tinggal di kamar yang sempit ini. Koji hanya bisa berharap semoga Miu bahagia di keluarga Kudo. Kembali ke Kudo, saat pulang kerja, Miu menyambutnya dengan hangat dan meminta maaf soal kejadian tadi pagi. Dan Miu bersumpah kalau makanan kali ini tidak ada racunnya. Dan Yuri lah yang memasaknya. Lalu Kudo bilang, ia tidak mencurigainya kok. Tapi ia tidak ingin memakan masakan orang asing. Namun sayangnya nasinya sudah mendingin. Sehingga Miu meminta maaf nih, tapi Kudo melarangnya. Yang membuatnya pun kepo kenapa Miu mudah sekali meminta maaf. Dan saat ditanya apakah ia sudah makan malam, Miu tidak menyiapkan untuk dirinya sendiri dong. Namun Miu meyakinkan kalau ia tidak lapar. Lalu saat akan menyiapkan kamar mandi, Miu disuruh untuk menunggu saja. Sebab ia akan memasak air sendiri menggunakan kekuatan supranatural. Sehingga pernyataan itu membuat Miu semakin berkecil hati bahwa memanaskan air saja ia tidak bisa karena ia tidak mempunyai kekuatan supranatural. Kemudian setelah mandi, Kudo meminta maaf nih kepada Miu karena tidak memakan sarapannya. Dan Yuri tadi bilang kalau ia akan sedikit terlambat besok. Makanya Kudo meminta tolong Miu menyiapkan sarapannya. Pokoknya jika berani-berani menuangkan racun, ia takkan mengampuninya. Dan mumpung airnya masih hangat, Miu disuruh untuk segera mandi. Dan sikap itu membuat Miu sangat senang nih dan berterima kasih. Dan karena sikap itu, Miu sangat senang dan teringat tentang perkataan Yuri kalau rumor tentang Kudo itu sebenarnya salah. Kemudian kita dibawa flashback saat Miu kehilangan barang-barang peninggalan ibunya. Dan ada salah satu pelayan yang bernama Hana berusaha mencarikan barang-barang itu. Akan tetapi saat melaporkan kejadian itu kepada sang ayah, Miu malah dikurung di gudang karena memfitnah ibu tiri dan kaya sebagai pencuri. Dan di situ sisir peninggalan dari sang ibu diinjak-injak sampai rusak oleh ibu tirinya. Lalu Hana mencoba menghentikan bosnya, namun akibat membangkang dirinya pun dipecat. Dan ternyata Miu mimpi buruk lagi. Lalu Miu sekarang kepo Hana seperti apa dan lagi di mana. Sebab setelah dipecat ia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian saat Miu menyiapkan sarapannya, tiba-tiba Yuri datang nih. Dan Miu kaget katanya Yuri akan datang terlambat di hari ini. Lalu Miu memberitahukan pernyataan Kudo kemarin. Sontaklah Yuri tahu kalau Kudo hanya malu bilang supaya Miu yang membuatkan sarapannya. Kepiseng. Nah maka dari itu Yuri akan menawarkan diri nih untuk membantunya. Yuri wa hayai dake de. Yuri wo. Singkat cerita, selesai memasak, Miu berharap semoga kali ini berhasil sebab ini adalah kesempatan terakhirnya. Kemudian mereka berdua pun makan bersama. Dan untungnya Kudo bilang supnya sangat enak, yang membuat Miu pun langsung menangis. Dan naze koko de naku nda? Nah setelah sarapan, Kudo heran dengan latar belakang Miu. Mulai dari kimono lusuh, tubuh kurus, dan selalu meminta maaf. Padahal Miu berasal dari keluarga terpandang. Makanya pertama-tama Kudo harus mengetahui tentang latar belakang istrinya. Sehingga Kudo memohon kepada Yuri untuk selalu memperhatikannya. Lalu ia akan menyelidiki tentang keluarga Shiomori. Dan hal ini malah membuat Yuri sangat senang nih. Sebab tumben sekali Kudo sangat perhatian dengan tunangannya. Dan bilang kalau Miu akan benci jikalau Kudo tidak berani jujur dengan perasaannya. Namun seperti biasa Kudo ini bersikap dingin dan cuek. Makanya kebanyakan tunangannya selalu kabur. Sebab hanya mengincar harta dan gelarnya. Di sisi lain, keluarga Samsul marah-marah karena tahu kalau Miu tidak dinikahkan seperti kesepakatan mereka.
sebab Paijo tidak tahu betapa berharganya gadis itu. Ya, terungkap Miu adalah keluarga Usuba yang akan diberikan kepada keluarga Samsul. Namun pihak Paijo malah melanggar perjanjian itu. Kisah 3. Di malam itu akhirnya Kudo mulai terbuka dengan Miu. Sampai-sampai ia bertanya kesehariannya ngapain aja. Cuma nonton TikTok doang sayang. Gak gitu sih. Tapi dibalik semua itu, Kudo punya keinginan sendiri nih, yaitu mengajaknya berlibur. Sebab semenjak Miu tinggal di sini, ia tidak pernah ke kota. Maka dari itu, Kudo ingin mengajak Miu ke sana. Namun Miu menolak, takut akan menyusahkan dan mengganggu Kudo. Namun Kudo bilang tidak kok, sebab ia sendirilah yang mengajaknya. Sehingga besok Miu disuruh memakai kimono saat pertama kali datang ke sini. Nah, setelah berpisah, ingat, masih belum suami istri cuy, gak sekamar. Miu mulai bingung dengan pemikiran suaminya. Dan besok adalah kencan pertamanya. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Di saat Miu bertandan, tak lama kemudian Yuri datang untuk menyuruh Miu menggunakan fasilitas di sini. Namun saat Miu bercermin, Miu merasa kurang pede dengan dirinya. Makanya Yuri menawarinya untuk berhias saja. Dan soal alat-alat sudah disediakan dari sini. Nah, setelah selesai berhias, waduh kok cantik banget, kepingseng. Kemudian saat dia menghampiri Kudo, Kudo malah salting sendiri nih melihat wajah Miu. Kepingseng, salting berat gak tuh? Namun Kudo masih saja bersikap dingin. Cih, ya, tujuan pertama mereka adalah ke kantor dulu untuk memarkirkan mobil ini. Nah, singkat cerita sesampainya di kantor, muncul nih ajudan Kudo. Perkenalkan, dia bernama Kudo. Kita panggil saja Asep. Lah kok miring. Nah, si Asep ini melihat atasannya mulai membawa cewek. Nah, sehingga Asep pun mulai menggoda Miu nih. Tapi Kudo menyuruhnya pergi dan... Ya, Asep ini adalah ajudan satu-satunya. Meskipun dia seperti itu, namun kekuatan supernaturalnya tidak diragukan lagi. Kemudian kita melompat saat mereka berdua sudah sampai di kota. Kudo menawari Miu ingin mampir kemana. Namun Miu tidak tahu sebab ia tidak ingin apa-apa. Sehingga Kudo pun mengajaknya untuk berbelanja kimono saja. Ya, Miu terlihat sangat senang melihat suasana kota santri. Enggak sih. Ya, terlihat Miu sangat senang melihat suasana kota sampai melamun. Dan tenang, suaminya tidak akan marah kok. Dan malah memegang kepalanya. Dan... Sore o togametari wa shinai. Hoka demo nai. Hai. Somi o shite hagureru na yo. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, ketua pemimpin keluarga Paijo dan Samsul berkumpul merapatkan kesepakatannya. Ya, keluarga si Samsul ini bingung kenapa Paijo mengirim Miu ke keluarga Kudo. Seharusnya Miu dinikahkan dengan putra pertamanya. Ya, alasan utamanya ibu kandung Miu berasal dari keluarga Usuba. Namun Paijo menjelaskan bahwa Miu tidak mewariskan kekuatan ibunya. Tapi Samsul bilang belum tentu anak-anak Miu tidak mewariskan kekuatan supranaturalnya itu. Sebab dalam era 90-an, keluarga Usuba adalah pemegang kekuasaan supranatural yang paling tinggi dan paling unik. Dan jika itu jatuh ke keluarga Kudo, maka semakin perkasalah keluarga Kudo yang bisa mengancam posisi mereka. Sehingga di waktu itulah Paijo menyuruh Samsul untuk mengambil anaknya. Dan Paijo menyatakan maupun hidup atau mati, ia tidak peduli dengan Miu. Sehingga Samsul akan menghalalkan semua cara supaya mendapatkan Miu. Di luar, Kaya pun kepo nih dengan pembicaraan mereka berdua. Tapi setelah mendengar kalau mereka membahas tentang Miu, Kaya marah. Namun Koji berusaha untuk menenangkannya dengan cara mengajaknya pergi berbelanja. Dan Kaya menerima ajakan tersebut, tapi Kaya masih tidak terima kakaknya masih diperhatikan oleh orang-orang. Beralih ke mereka berdua lagi. Ya, mereka sekarang berada di toko Suzushimaya.
di mana toko ini toko langganan keluarga Kudo untuk mencari kimono. Lalu datanglah seorang pelayan toko. Di situ pelayannya agak senang nih ketika Kudo mulai serius membawa wanita. Sebab ini pertama kalinya Kudo mengajak perempuan ke sini. Ya, alasan Kudo mengajak Mio ke sini sebab ia mendengar laporan dari Yuri kalau Mio sering menjahit kimono lamanya. Dan pada waktu menjahit, Mio seperti tidak ingin dilihat oleh orang lain. Selain itu, Mio hanya punya satu kimono yang bagus, yang dimana itu membuat Kudo pun heran, karena dia adalah putri keluarga terpandang yang seharusnya lebih bermateri, yang dimana itu membuat Kudo merasa janggal. Lalu saat memilih kain, Kudo terfokus pada sebuah kain bermotif sakura, dan pelayan juga menguji pilihannya karena pasti cocok dipakai oleh Mio. Namun jika dijahit sekarang, mungkin akan kelewat musimnya. Dan Kudo membayangkan Mio memakai kimono itu. Maka dari itu Kudo pun meminta tolong untuk menjahitkan kimono itu. Kemudian pelayan memberikan sebuah kado. Lalu pelayan itu bilang jangan sampai Kudo melepaskan perempuan itu, sebab dia perempuan yang tidak pernah dipoles. Mungkin kain yang dibeli Kudo di hari ini hanya permulaan, dan Kudo harus mempolesnya dengan kasih sayang dan kekayaan. Pasti Kudo akan tahu betapa senangnya memandangi perempuan cantik. Kemudian saat mereka makan bareng, Kudo merasa Mio ini sulit banget untuk tersenyum. Bukan berniat menyudutkannya, tapi Kudo ingin melihat Mio tersenyum sesekali. Sontaklah Mio bilang suaminya orang yang aneh, bersikap dingin tapi kadang-kadang bikin salting sendiri nih. Waduh. Lalu Kudo menyatakan kalau mereka akan menikah jika tidak ada halangan. Maka dari itu Kudo ingin mereka saling terbuka satu sama lain. Dan Kudo lebih senang mendengar Mio terus terang dibandingkan meminta maaf terus. Namun Mio khawatir suaminya mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai kekuatan supranatural. Makanya Mio harus memberitahunya suatu saat nanti, tapi ia juga terlanjur memiliki perasaan ingin bertahan lama. Namun itulah kenyataan pahitnya. Semoga suaminya suatu saat nanti menerimanya dan mengakuinya. Kemudian di rumah, saat Mio mandi, muncul Yuri yang memergok Kudo memberikan sesuatu kepada Mio. Lalu saat Mio selesai mandi, ia melihat sebuah kotak dan saat dibuka ternyata itu sebuah sisir cantik. Sehingga Mio pun langsung berlari menuju ke Kudo. Meskipun Mio berusaha mengembalikannya, tapi Kudo juga berusaha untuk memberikan hadiah itu. Dan pada akhirnya Mio pun menerima hadiahnya. Ya, hadiah sisir di zaman itu rek menandakan lamaran pernikahan. Namun Kudo bersikeras itu cuma sisir biasa kok, yang bener. Dan hadiah itu tepat sekali sebab Mio selalu memakai sisir yang rusak itu. Yuri bilang pasti Mio akan senang. Di situ Mio berjanji akan merawatnya dengan hati-hati. Kemudian kita melompat ke sore harinya. Detektif memberitahu tentang masa lalu keluarga Mio, sehingga Kudo sedikit geram tentang keluarga ini karena berani-beraninya melantarkan Mio. Dan Kudo baru tahu kalau Mio tidak memiliki kekuatan supranatural. Sebaliknya adik tirinya Kaya membangkitkan mata batin sejak usia 3 tahun. Makanya si ayah lebih sayang kepada adiknya dibandingkan kakaknya. Alhasil Kudo merasa kasihan karena Mio menahan semua ini sendirian. Namun detektif itu janggal dengan satu kejadian di mana ibu kandung Mio berasal dari keluarga Usuba. Sebab keluarga itu sangat jarang dan sangat sulit dicari. Sebab kekuatan supranatural keluarga Usuba dapat mempengaruhi pemikiran manusia. Dan setelah itu Kudo sadar, ternyata sejak kedatangan Mio ke rumahnya, sikapnya semakin berubah. Lalu tiba-tiba, kisah 4. Kita dibawa flashback saat ibu kandung Mio meyakinkan Paijo. Mungkin di suatu hari nanti Mio akan mengeluarkan kekuatannya. Tapi karena Paijo sudah digelapkan dengan Kenshi, yang mana itu membuat ibu Mio tidak bisa berkutik dan meminta maaf kepada Mio. Nah setelah bangun, Mio memberitahu Yuri bahwa ia ingin memberikan hadiah kepada calon suaminya. Sehingga Yuri menyuruhnya untuk fokus mencari hadiahnya dan pekerjaan rumah ia
akan kerjakan. Lalu Yuri bilang tidak perlu beli yang mahal, kalau bisa membuat sendiri. Dan juga Mio harus mencari barang-barang yang biasanya dipakai sehari-hari. Kemudian Yuri memberikannya buku kerajinan tangan kepada Mio. Akhirnya Mio memutuskan untuk membuat tali kimihimo atau tali rambut re. Lalu Mio meminta izin pergi ke kota ke Kudo. Kudo mengizinkan, pokoknya Mio harus pergi bersama Yuri. Meskipun Kudo bisa menemaninya di hari lain, tapi Mio bersikeras ingin sekarang juga. Dan sebelum pergi, Kudo memberikan sebuah jimat supaya dibawa setiap Mio pergi. Lalu Kudo pun berangkat bekerja. Beralih ke sisi lain, saat melamun, Koji dikagetkan oleh sang kakak yang meledeknya. Masa menyambut tunangannya dengan wajah seperti itu? Ya, meskipun ia tahu sulit untuk meledeni Kaya, makanya terjadilah perdebatan antara adik dan kakak. Sebab Koji harus menanggung semua ini karena kelakuan kakaknya yang salah lalu bermain-main. Namun karena malas berdebat, kakaknya pun menutup mulutnya nih dengan kekuatannya. Lalu kakaknya memberikan pesan nih kepada adiknya. Memang Koji terlalu baik, tapi itulah yang membuatnya tidak baik. Beralih ke Mio yang sekarang sudah berada di toko rajutan baju. Di sana banyak barang-barang termasuk barang pembuat tali rambut. Lalu Mio pun mulai memilih nih warna yang cocok untuk suaminya. Dan setelah membayangkan, Mio pun mengambil warna violet. Nah, setelah berbelanja, Yuri melupakan sesuatu nih. Maka dari itu Yuri menyuruh Mio menunggunya di sini. Dan setelah ditinggal, tak berselang lama muncullah masa lalu Mio. Kembali ke Kudo, ia menghampiri keluarga Paijo bertujuan untuk memberitahu keseriusannya tentang putri mereka. Karena Kudo ingin bertunangan secara resmi dengannya dan akan menikah di masa depan nanti. Sodahlah mereka berdua kaget, namun Kudo harus memperjelas hubungan mereka dulu. Biasanya pernikahan di kalangan 90-an berdasarkan kepentingan bersama. Kudo merasa enggan memberikan apapun kepada keluarga Paijo dalam pernikahan ini, sebab Kudo tahu perlakuan mereka terhadap Mio. Ia akan tetap membayar mahar, tapi dengan satu syarat, yaitu mereka berdua harus meminta maaf dengan tulus ke Mio secara langsung. Dan hanya itu permintaan Kudo kepada mereka berdua. Ya, mereka berdua meminta waktu nih untuk memikirkan hal itu, tapi Kudo tak akan menunggu lama. Lalu ia pun pamit pergi. Beralih ke Mio yang mulai diledekin oleh adiknya sendiri ini, yang membuat kenangan masa lalu pun teringat kembali. Meskipun Koji berusaha memperhentikannya, Kaya malah semakin membrutal meledek kakaknya. Untungnya Yuri datang tepat waktu dan Kaya pun memperkenalkan diri nih kalau dia adalah adiknya. Akan tetapi mereka berdua kaget ketika mendengar kalau Mio akan menjadi calon istri dari keluarga Kudo dan Yuri adalah belayannya. Namun karena melihat Mio semakin murung, Yuri pun izin pamit dulu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, terlihat Mio langsung menjadi pribadi yang murung. Sontaklah kejadian itu membuat Yuri khawatir kepadanya. Beralih ke Kaya yang salting melihat pria tampan keluar dari rumahnya. Dan sesampainya Kudo di rumah, Kudo merasakan kalau Mio sedang tidak baik-baik saja. Namun Mio tidak memberitahukan kejadian tadi. Sehingga di malam itu, Kudo pun bertanya kepada Yuri dan Yuri memberitahu tentang pertemuan Mio dengan adiknya. Yuri meminta maaf karena kejadian ini di bawah pengawasannya. Lalu Kudo menghampiri Mio di kamar untuk menyemangatinya dan memberitahu apapun yang membuatnya khawatir sekarang tak akan berarti beberapa waktu lagi. Dan Kudo menyuruh Mio mengatakan apapun yang ia ingin katakan sebab ia siap untuk mendengarnya. Sehingga di malam itu Kudo bertanya kepada Yuri cara membuat Mio menjadi tenang kembali. Yuri memberitahu perlu menunjukkan betapa Kudo peduli kepadanya dan membawa orang tercintanya. Beberapa hari berlalu, akhirnya tali rambut sudah selesai. Tapi Mio tidak berani memberikan ini kepada calon suaminya. Namun Yuri tiba-tiba datang memberitahu kalau Mio kedatangan seorang tamu. 久しぶりでございます。
Ya, Hanare, pelayan kesayangan Mio yang membelanya sampai dipecat. Di situ, Hana memberitahu kalau ia sudah menikah dan hidup sederhana di desa. Ia sekarang sudah mempunyai seorang anak. Dan Hana merasa sangat bahagia bisa melihat senyuman Mio lagi. Lalu Hana bertanya, apakah sekarang Mio bahagia? Mio menjawab iya, tapi ia tidak percaya diri karena ia tidak mempunyai kekuatan supranatural. Lalu Hana memberitahu kalau ia diundang kemari untuk menemuinya. Ya, Kudo mengundang Hana demi menyenangkan hati Mio, bahkan menyempatkan untuk mengirim surat. Sontaklah Mio kaget kalau suaminya sudah tahu semuanya. Mio sangat senang karena kekhawatirannya ini tidak menjadi kenyataan. Lalu Mio menghampiri Kudo dan Mio terus terang tentang kekurangannya, mulai dari kekuatan supranatural dan orang yang ditelantarkan. Lalu Mio memberikan hadiahnya sebagai rasa terima kasih telah memberikan berbagai macam hadiah. Mio hanya pasrah tentang keputusan Kudo sekarang. Namun Kudo tak setega itu kok, karena ia sudah mengetahui semuanya. Makanya Kudo akan tetap menerima Mio sebagai calon istrinya. Karena tak lama lagi mereka akan bertunangan secara resmi dan menikah. Mulai hari itu, mereka akan terus tinggal bersama. Lalu mereka berdua pun mengungkapkan isi hati satu sama lain. Kemudian Kudo menyuruh Mio memakaikan ikatan rambutnya. Arigato. Nah, setelah itu Hana pun pamit pulang dan Mio sangat berterima kasih kepadanya karena telah menyemangatinya. Sebab karenanya ia tidak jadi murung. Lalu Hana diantarkan oleh Asep menuju ke rumahnya. Dan mulai hari itu mereka berdua pun saling terbuka satu sama lain dan sonna kao suru na. Arigatou gozaimasu. Di sisi lain, Samsul yang melihat kejadian itu pun semakin geram karena Kudo sudah mengambil hati Mio. Dan mereka harus segera melakukan sesuatu agar Mio menjadi miliknya. Dan Samsul menemukan satu jawaban, yaitu menggunakan gadis yang bernama Kaya sebagai boneka talinya. Kisah 5. Akhirnya kimono Mio selesai dibuat. Mio sangat senang nih karena motifnya bunga sakura seperti kimono milik ibunya. Dan Yuri yakin kalau suaminya akan sangat senang. Lalu Shiori baru tahu kalau pola sakura itu dipilihkan oleh Kudo sendiri. Beralih ke keluarga Samsul. Ya, sekeluarga sekarang malah jengkel dong dengan Mio yang berhasil mendapatkan hati Kudo. Padahal mereka sendirilah yang mengusirnya ke sana. Bisa kita lihat kalau Kaya merasa sangat iri karena pria tampan yang ia pandang sebelumnya ternyata tunangan kakaknya. Di situ Kaya merasa sangat jengkel, kenapa bukan ia yang mendapatkan suami seperti Kudo. Kan tuh sudah dapat koji. Emosi admin ini. Ya, muncullah sifat keserakahan Kaya. Dan pada akhirnya Kaya benar-benar menjadi boneka untuk Samsul. Beralih ke Mio. Setiap harinya ia melakukan kegiatan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Dan ia juga memutuskan nih untuk mengadakan pesta makan malam sebagai tanda terima kasih kepada Asep yang sudah mengantarkan Hana kepada katanya. Di sisi lain terlihat Asep sangat seneng nih diundang ke rumah komandannya. Tapi Kudo mengancam jika aneh-aneh siap-siap nyawanya akan melayang. Waduh, sontaklah Asep bilang, cemburu ya. Beralih ke rumah, selesai berdandan, di luar Kudo sekali lagi mengancam Asep jika aneh-aneh ia akan hilang dari dunia ini. Mampus lu. Kemudian saat Mio menyapa mereka berdua, Kudo langsung salting nih melihat Mio memakai kimono sakura yang ia belikan. Di situ Kudo memuji kecantikan Mio yang membuat Mio pun salting sendiri nih. Kepeseng. Waduh, aku jadi nyamuk dong. Dahlah, pulang. Ya, boneka itu ternyata digunakan Kaya untuk memata-matai kakaknya. Kembali ke rumah,
Asep sangat senang nih melihat makanan lezat buatan Mio yang berada di meja makan. Di situ Asep bilang kalau ia iri kepada Gudo karena bisa menikmati makanan buatan Mio setiap harinya. Nah, kemudian Mio mengucapkan terima kasih kepada Asep karena telah mengantarkan Hana kepadanya. Sebab Hana adalah orang yang paling berharga baginya, makanya ia ingin berterima kasih atas kebaikan Asep. Sontaklah Asep yang mabuk pun langsung memegang tangan Mio nih dan bilang jika Gudo jahat tinggalkan dia dan menikahlah denganku, kata Asep. Sontaklah Gudo yang mendengar itu pun langsung batu. Tapi Asep bilang cuma bercanda kok. Meskipun begitu, Mio bilang kalau ia akan lebih memilih Gudo ketimbang dirinya. Bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, di malam harinya Gudo mengantarkan Asep pulang karena ia sudah mabuk berat. Nah, kemudian Mio berterima kasih kepada suaminya karena telah menuruti permintaannya. Beralih ke Baiju, ia menolak permintaan Kaya tentang Mio. Tapi Kaya bersikeras kalau dirinya lebih layak untuk menikah dengan Gudo ketimbang kakaknya. Kan? Nah, si Baiju menyuruh anaknya untuk berlatih menjadi istri lebih baik saja ketimbang mengurusi kakaknya. Akan tetapi Kaya tidak kehabisan akal. Ia pun menggunakan Koji sebagai rencana keduanya dengan mengiming-imingi bisa menikah dengan kakaknya. Beralih ke Mio, saat ketiduran di ruang makan, ia bermimpi buruk nih yang membuatnya pun kayak tersiksa di dalam mimpi. Gudo yang mendengar itu pun berusaha menenangkannya. Di situ Gudo merasakan ada sisa-sisa kekuatan supranatural. Akan tetapi ia tidak melihat tanda-tanda pembatasnya rusak. Nah, setelah membangunkannya, Mio pun salting nih karena bangun tidur. Di depannya ada pria yang ganteng kayak admin. Kayaknya. Nah, Gudo menjelaskan kalau Mio tadi merintih saat tertidur dan bertanya apakah Mio mimpi buruk. Mio menjawab tidak, sehingga Gudo pun bilang jika terjadi hal aneh-aneh tolong untuk memberitahunya sebab Gudo akan selalu berada di sampingnya. Singkat cerita, keesokan harinya Koji melihat ada beberapa orang yang keluar dari rumahnya. Sontaklah Koji pun teringat pada malam itu di mana Kaya membujuknya untuk mengambil Mio dari Gudo. Beralih ke Mio, ya sekarang ia membuat bekal untuk suaminya dan juga mereka berencana mengunjungi tempat kerja Gudo. Nah, selesai bertandan, Yuri memberikan tas gantung yang cocok dengan pakaiannya sekarang. Karena cocok, Mio pun akan memakainya. Tapi mereka harus bergegas nih karena sebentar lagi jam makan siang. Akan tetapi karena tas itu, Mio pun dalam bahaya. Nah, sesampainya Koji di rumah, Koji melihat Samsul dan Kaya sedang rapat yang bertujuan pertukaran tunangan. Sontaklah Koji memarahinya, tapi Kaya membalikkan situasi kalau Koji suka kepada kakaknya. Di situ, Samsul menyuruh Koji untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Berpindah ke Mio, akhirnya mereka sampai di Akademi Anti-Demit. Sontaklah hal itu membuat Gudo khawatir nih kepada Mio. Tapi Gudo menjadi senang karena Mio membawakannya makan siang. Namun Gudo bertanya apakah Mio membawa jimatnya. Mio bilang ada kok di tas ini. Dan setelah berpamitan itu, Mio baru sadar dong kalau ia salah membawa tas. Sebab tas yang ia bawa ini tidak ada jimatnya. Sehingga Yuri menyuruh bergegas segera pulang sebelum terjadi sesuatu. Dan beneran dong, saat di jalan ada satu mobil yang menghadang Mio, lalu keluar seseorang yang tidak terlihat yang menculik Mio menuju ke suatu tempat. Yuri yang sudah tua pun tidak bisa melakukan apa-apa. Beralih ke Samsul. Nah, setelah kesepakatan terjadi, di situ ayah dan anak pun saling berdebat satu sama lain. Tapi si Samsul bilang kalau ini adalah urusan keluarga demi menggudungkan keluarga mereka. Nah, setelah mendengarkan itu, Koji marah-marah karena si ayah menghalalkan semua cara demi keuntungan keluarganya sendiri, meskipun dengan menyiksa seseorang. Di situ, kekuatan supranaturalnya Koji keluar. Tapi si ayah tenang-tenang saja karena kekuatan anaknya lebih kecil ketimbang kekuatannya.
Di situ Koji kalah telak dengan si ayah, lalu si ayah meninggalkannya. Tak lama kemudian kakaknya muncul untuk melepas ikatan adiknya. Nah, karena Koji masih jengkel dengan ayahnya, kakaknya pun menyemangatinya nih, mungkin ia harus berlatih lebih keras lagi. Di situ Koji membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan Mio. Kemudian di sore itu, Yuri mengabari Kudo kalau Mio diculik oleh seseorang. Dan Yuri bilang kalau jimatnya itu tertukar dengan tas di rumah. Akan tetapi Yuri tidak tahu siapa pelakunya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kudo. Dan saat dilihat ternyata Koji. Ya, Koji kesini untuk memberitahu kalau Mio diculik oleh Kaya. Dan alasan ia kesini untuk meminta bantuannya karena ia tidak bisa mengurus sendirian. Kisah 6. Ya, Mio sekarang dikurung di sebuah gudang entah di mana. Kemudian Kaya dan ibu dirinya muncul. Ya, mereka berdua adalah dalang penculikan ini. Di sisi lain, Kudo sedang OTW menuju ke keluarga Shiomori bersama Koji. Dan Kudo mencoba menenangkan Koji supaya tidak menggebu-gebu. Tapi Koji yakin kalau Mio berada di sana. Kembali ke Mio. Ya, mereka berdua jengkel nih karena Mio tidak jadi pelayan yang mengenaskan di pinggir jalan. Terlihat mereka berdua tidak terima nih atas pencapaian Mio. Dan ibu tiri menyuruhnya untuk membatalkan pertunangannya dengan Kudo. Dengan cara menolak lamaran Kudo. Kemudian Kaya mengambil gunting untuk merobek-robek kimono cantik milik Mio. Di situ Kaya ingin setelah membatalkan tunangan ini, ia akan menjadi tunangan Tuan Kudo. Dan Koji akan bersama Mio. Akan tetapi karena menolak, Kaya pun mulai merobek kimononya. Akan tetapi Mio harus mempertahankan haknya. Namun jika tidak menuruti permintaan mereka berdua, mereka akan jengkel dan mulai menyiksa Mio. Akan tetapi Kaya malah mengambil gunting yang lebih besar. Bukan untuk merobek kimononya, tapi melepaskan talinya. Karena kakaknya lebih pantas tersungkur dibandingkan tergelantung. Ya, Kaya mengejek kakaknya yang tidak punya kekuatan supranatural seperti dirinya. Dan bilang ialah yang lebih pantas menjadi istri Kudo. Di depan mereka berdua sudah sampai. Ya, di situ Mio berjuang mati-matian untuk mempertahankan apa yang ia punya. Sontaklah hal itu membuat ibu dirinya marah karena ia sudah membesarkannya. Sekarang ia berani membangkang setelah mendapatkan calon suami. Ya, lu yang ngusir sendiri. Sorry, admin juga jengkel nih, maaf. Di situ Mio tidak akan menjadi pribadi yang selalu meminta maaf lagi. Dan ia tidak ingin menyerah sebab sekarang ia bukan orang yang tidak berdaya lagi seperti dulu. Mio yakin kalau suaminya akan datang ke sini. Di luar karena tidak ada yang membukakan pintu, Kudo pun masuk secara paksa. Dan sontaklah Paichu yang melihat itu pun menyuruh Kudo untuk menunggunya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka Samsul muncul yang menyatakan Mio tidak akan kembali ke keluarga Kudo lagi. Sehingga terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Lalu saat Kudo memaksa untuk menerobos, mereka berdua pun tidak akan tinggal diam. Akan tetapi mereka salah mengancam seseorang. Karena akan tetapi Paijo menyuruh Samsul menahan diri takut rumahnya nanti rusak. Namun Samsul bilang jika dibiarkan lebih jauh rumahnya akan rata dengan tanah. Sehingga Samsul pun meminta bantuannya untuk melawan nih orang. Dan ya, penahan mereka dihancurkan dengan gampang oleh Kudo. Kemudian Samsul pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi kekuatannya tidak bisa menembus pertahanan Kudo. Di situ mereka saling balas serangan. Di belakang Koji kaget, ayahnya saja tidak ada perlawanan dengan kekuatan Kudo. Ibaratkan kekuatan bayi melawan orang dewasa. Dan itulah rumor kekuatan supranatural terkuat pada masa ini yang dimiliki oleh keluarga Kudo. Di dalam mereka berdua pun heran dengan suara gaduh di luar. Dan bisa kita lihat Mio semakin ironis karena
disiksa oleh mereka berdua. Dan mereka berdua memaksa Mio supaya menolak lamaran Kudo. Tapi Mio tetap dengan pendiriannya. Di depan saat Kudo menuju ke gudang, ia mendapatkan serangan lagi dari Samsul. Sontal hal ini akan membahayakan mereka semua, karena kekuatan api bisa merusak apapun yang ada di sekitarnya, termasuk juga rumah Paicho yang langsung dilahap oleh si jago merah. Nah, karena sudah keterlaluan, Kudo pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan... ya, sekali serangan Samsul pun langsung tepar. Tapi tenang, Samsul hanya pingsan kok. Di situ, Kudo langsung menuju ke gudang. Di dalam, Kaya mulai menekak Mio supaya menolak lamaran Kudo. Di situ, Mio hanya bisa pasrah karena kehidupan sebelumnya ia selalu tersiksa. Namun setelah mendapatkan kenikmatan sebentar saja, ia diculik lagi dan malah disiksa lagi. Kemudian terdengar suara orang membuka pintu yang ternyata Kudo. Sontaklah Kudo kaget melihat Mio yang pingsan karena kehabisan nafas. Di situ, ibu tiri kaget melihat rumahnya yang sudah hangus dilahap si jago merah. Kaya malah menjelek-jelekan Mio dong, seperti orang yang tidak pantas menjadi istrinya. Dan ialah yang lebih pantas karena ia yang sering dipuji oleh keluarganya. Namun, omong kosong itu tidak digubris oleh Kudo. Dan Kudo sudah muak mendengar kesombongannya. Lagian Kudo tidak sudi membeli wanita sombong seperti engkau, kata Kudo. Kemudian Kudo pun buru-buru pulang menyelamatkan Mio. Di situ, Koji masih tetap sayang kepada Kaya. Meskipun kejadian ini semua karena nih bocah. Ya, meskipun ia lebih sayang kepada Mio, akan tetapi Mio akan sedih jika Kaya meninggal. Koji bilang kalau ia takkan pernah meninggalkannya di sini. Kemudian kita dibawa ke sebuah mimpi. Di saat Mio bertemu dengan ibunya. Ibunya meminta maaf telah membuat Mio mengalami banyak penderitaan. Dan ibu Mio menyemangatinya. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian. Bisa kita lihat Samsul sudah menjadi seseorang yang buruk rupa. Di situ ada pelayan yang meminta izin untuk memberikan kesempatan memenuhi keinginannya, yaitu membalas dendam kejadian pada waktu itu. Dan di sisi lain, akhirnya Mio pun mulai siuman. Di sampingnya ada Kudo yang dari kemarin menunggunya sampai sadar. Lalu Mio meminta maaf nih karena kecerobohannya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Kudo bilang ini bukan salahmu, tapi kesalahan keluarga Shiamori. Kemudian muncul Yuri yang sangat senang melihat Mio yang sudah sadarkan diri. Kisah 7. Tak disangka Mio masih sangat mengkhawatirkan mereka apakah baik-baik saja. Mio bersyukur kalau mereka selamat semua. Padahal mereka sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan kepadanya. Sayangnya rumah Paicho sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah terbakar habis. Tapi Mio mempunyai satu permintaan kepada suaminya. Kalau ia ingin pergi ke sana untuk melihat rumahnya sekali lagi. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di sana, bisa kita lihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Nah, karena kehilangan rumah, mereka semua mengungsi ke sebuah villa desa. Dan sekarang mereka sudah kehilangan status keluarganya. Dan ini semua disebabkan oleh keluarga Samsul. Namun kabar itu dirahasiakan. Tapi sebagai tanggung jawabnya, kakak Koji menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga. Dan keluarga Samsul sekarang akan menerima semua persyaratan di bawah komando keluarga Kudo. Dan kabarnya Kaya dikirim sebagai pelayan untuk keluarga yang terkenal sangat tegas. Semoga itu menjadi pengalaman yang bagus untuknya, sebab Kaya sudah tidak punya apa-apa lagi, harta, keluarga, maupun jabatan. Namun Mio sangat sedih ketika melihat pohon peninggalan ibunya juga ikut terbakar, sebab pohon sakura ini ditanam oleh ibunya di saat pernikahannya. Tujuan utama Mio datang ke sini ya karena pohon ini, sebab ia merasa ibunya memanggilnya. Lalu saat Mio menyentuh pohon itu,
Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Kemudian pohon itu tiba-tiba remuk menjadi abu. Di situ Kudu merasa bersalah karena ini semua adalah ulahnya. Tapi Mio bilang tidak apa-apa karena ini demi keselamatannya yang membuat mereka menjadi bahagia di saat ini. Kemudian mereka pun bergegas pulang. Dan soal pertunangan mereka mungkin akan sulit karena situasi dengan keluarga Shiomori. Sebab Kudo didorong terus oleh ayahnya untuk segera mencari istri. Sehingga Mio pun memastikan agar keluarga Kudo tidak kecewa melihat dirinya. Sebab Mio yakin kalau lamaran itu ditujukan kepada Kaya bukan dirinya. Kudo malah bilang nih, jika itu terjadi, tanpa ragu-ragu, ia akan menjadikan ayahnya batubara. Waduh. Kemudian Koji menemui mereka berdua. Nah, setelah bertukar kabar, Koji meminta izin nih untuk berbicara empat mata dengan Mio. Dan setelah mendapatkan izin dari Kudo, di sana Mio berterima kasih atas bantuan Koji di waktu itu. Koji bilang bukan dia karena ia hanya melaporkan kepada Kudo. Dan Koji memberitahu kalau ia memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Dan ia pergi ke ibu kota lama karena ingin berlatih kembali. Ia sadar bahwa kekuatannya masih kurang kuat. Kemudian Koji mencoba mengingatkan masa lalu mereka. Tapi Mio bilang ia tidak ingat apapun. Meskipun sedih, tapi Koji senang bisa mendengar apa yang ingin Mio katakan. Lalu Koji pun pamit pergi. Dan ia mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa kembali. Aku mau maketeられない. Nah, singkat cerita, sesampainya Mio di rumah, mereka pun melakukan prosedur lamaran secara sederhana, hanya dengan mereka menuliskan nama di formulir resmi. Namun, upacara pertunangan ini tidak diadakan oleh ketua keluarga, tapi hanya dua tanda tangan ini mereka resmi menjadi tunangan. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian. Tiba-tiba datang seorang tamu wanita yang ternyata dia adalah kakak Kudo. Karena ia kesini ingin melatih Mio menjadi istri yang baik. Lalu kita dibawa flashback ke sebelumnya. Di situ Mio meminta izin kepada Kudo supaya bisa berlatih menjadi istri yang baik. Mio akan mencari guru sendiri supaya tidak merepotkannya. Namun Mio salting nih ketika dilihatin oleh Kudo terus. Dan kau ga akai zo. Nasa soda na. Kepesing gak tuh? Sat. Tapi Kudo sudah punya seseorang untuk menjadi gurunya. Dan Kudo akan mengundangnya ke rumah sebab ia hanya memanfaatkan seseorang yang terlalu luas, yaitu kakaknya sendiri. Di situ Mio senang nih bisa melihat kakak iparnya. Ya, dia bernama Hazuki. Kemudian Yuri dan Hazuki bernostalgia nih karena mereka sudah beberapa tahun tidak bertemu. Namun Mio baru tahu dong kalau kakak iparnya akan menjadi gurunya. Sontaklah Hazuki memarahi Kudo karena tidak memberitahu Mio. Kemudian saat di taman, Hazuki memberitahu beberapa jenis bunga dan ada bunga yang ditanam dan juga bunga yang tumbuh secara liar. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pelajarannya. Pertama-tama, Mio belajar soal perilaku istri yang baik. Dan di situ, Yuri cengar-cengir sendiri nih melihat Kudo yang kepo dengan pembelajaran calon istrinya. Terlihat Hazuki sangat senang nih mempunyai adik ipar yang sangat kawaii. Dan saat Hazuki bilang apakah ia boleh membawanya pulang, Kudo tiba-tiba muncul bilang tidak boleh. Sebab nanti jika Hazuki membawa Mio pulang dari sini, Kudo akan merasa kesepian tampaknya. Bener gak tuh? Nah, supaya mencapai keberhasilan, Mio harus mempunyai pencapaian. Makanya Mio harus mempunyai tujuan. Kebetulan akan diadakan pesta 2 bulan lagi dan mereka berdua juga diundang. Maka dari itu Mio juga harus ikut. Karena itu Mio akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Hazuki akan membuat jadwal untuk pembelajarannya. Dan setelah itu Hazuki pun pamit pulang. Di situ Mio sangat mengagumi kakak iparnya dan ingin menjadi sepertinya. Lalu di malam itu Kudo merasakan ada kekuatan supranatural. Dan saat dilihat ke kamar Mio, ia melihat Mio sedang mimpi buruk lagi. Dan hal ini membuat Kudo kebingungan karena ia merasa kenal dengan sisa energi supranatural ini. Padahal penghalang di sekeliling rumahnya kelihatan tidak rusak. Dan yang pasti ini adalah kekuatan dari keluarga Usuba. Kemudian kita diperlihatkan ada seseorang yang melakukan
melakukan ritual. Tiba-tiba batu besar itu pecah dan mengeluarkan 3 arwah gentayangan. Beralih ke Kudo, ia sekarang menghampiri kapten untuk menerima informasi yang ternyata Taka itu atau pangeran mereka mendapatkan wahyu. Siapa dia? Nanti kalian tahu, Re. Dan mereka diutus untuk menghampirinya. Tapi sebelum mereka pergi, ada sesuatu yang ingin kapten katakan kepada Kudo. Kalau ada perampokan makam. Di sisi lain, bawahan Samsul sudah merancangkan ini semua. Di situ, Mio diselamatkan oleh Arata. Sehingga Mio pun meminta maaf telah merepotkannya. Lalu Arata bilang, Mio harus lebih berhati-hati lagi. Lalu Arata pun pamit pergi dulu. Nah, kenapa Arata menyuruh Mio berhati-hati? Karena Mio adalah orang spesial. Nah, singkat cerita, di sore harinya, Kudo pun pulang dengan terburu-buru. Karena ingin melihat kondisi Mio. Di situ, kakak adik itu merapatkan tentang energi supranatural. Yang mungkin saja menyebabkan Mio bermimpi buruk. Tapi ini cuma spekulasi Kudo saja. Mungkin ada seseorang yang sedang melakukan rencana ini di suatu tempat. Sebab Mio adalah keturunan keluarga Usuba yang memiliki kekuatan unik. Terbukti dari ibu Mio yang bernama Sumi Usuba. Ya, meskipun Mio tidak memiliki kekuatan supranatural, mungkin karena darah keluarga Usuba itulah penyebabnya. Namun Kudo tidak bisa menyelidiki banyak hal lagi karena ibu Mio sudah meninggal saat Mio masih kecil. Dan Mio tidak berani nih menceritakan apapun kepada mereka. Tapi kakaknya meyakinkan Kudo untuk membiarkan saja. Mungkin Mio membutuhkan waktu untuk memikirkan hal itu. Di sisi lain, ada seseorang yang membawa barang bersama anjingnya. Namun orang itu tidak sadar apa yang ada di depannya. Dan tiba-tiba ya, kejadian tersebut membuat pasukan anti-demit sibuk mengurusnya. Dan Kudo yakin kalau ini ulah dari kejadian sebelumnya tentang pembukaan makam. Nah, karena sudah menyerang para warga, Kudo harus bergerak cepat dan mereka tidak bisa mengandalkan kementerian rumah tangga kekaisaran lagi. Di sisi lain, Mio terbangun dari mimpi buruknya lagi, yang membuatnya pun tidak tahan. Mengapa ia terus-terusan mengalami mimpi buruk? Sampai wajah Mio memucat dan Mio menyayangkan sekali kesempatan belajarnya terbuang sia-sia. Karena Hazuki mengurangi waktu latihannya supaya Mio beristirahat. Nah, sekarang Kudo akan kerja lembur pakai kuda mengurusi masalah yang terjadi di kotanya. Dan Kudo menyuruh Mio untuk beristirahat saja, jangan membawakan makanan kepadanya. Lalu Kudo bertanya, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ada yang mengganggu? Tapi Mio tidak memberitahu Kudo sama sekali, hanya bilang baik-baik saja. Namun Kudo harus menutup teleponnya nih, karena ada rapat mendadak. Nah, sekarang Kudo rapat dengan para anggotanya, dan mereka akan melakukan operasi besar-besaran untuk mengatasi hal ini. Dan sang kapten akan menghubungi pemerintahan. Beralih ke rumah. Ya, Hazuki kaget nih, karena Mio pagi-pagi sudah membuatkan sarapan untuknya. Ya, membuat Hazuki pun khawatir nih tentang keadaannya. Padahal Mio masih belum pulih sepenuhnya. Meskipun begitu, Hazuki sangat senang karena masakan Mio sangat enak sekali. Di situ Yuri bangga karena masakan Mio lebih lezat darinya. Lalu Hazuki jujur kalau ia sangat payah dalam memasak. Sebab saat sekolah dulu, nilai memasaknya sangat buruk. Apapun yang ia buat akan menjadi abu. Anjir, kadang terlalu asin, kadang terlalu pedas. Dan orang-orang selalu menghindar, takut pisaunya akan terbang kemana-mana. Namun Hazuki menyesali hal itu karena ia sudah menikah dan menceritakan satu-satunya penyesalan di dalam hidupnya, yaitu soal pernikahannya pada umur 17 tahun. Karena terlahir di keluarga Kudo, ia mempersiapkan diri untuk menikah demi kepentingan politik. Awalnya hubungan dengan suaminya sangat akrab, tapi tidak dengan keluarganya. Karena Hazuki tidak bisa memasak dan sering memecahkan piring. Sehingga sebagai seorang istri, Hazuki dicap tidak ideal. Dan pada akhirnya Hazuki pun memutuskan untuk pergi dari mertuanya. Sehingga ia pun memutuskan untuk bercerai. Namun saat dipikir-pikir, ia sangat menyesali hal itu. Nah, makanya itu Hazuki berusaha keras untuk mengatasi kelemahan Mio tanpa melarikan diri seperti dirinya. Hazuki sekarang ingin Mio jujur dengan perasaannya, agar Mio tidak menyesali perbuatannya seperti dirinya. Namun saat Hazuki bertanya apa keinginan Mio selanjutnya, Mio malah berpikir keras, karena ia belum pernah memikirkan soal itu. Tapi ada satu hal, yaitu ia ingin tetap di sini bersama suaminya. Di sisi lain, Kudo bertemu dengan Pak Mata-Mata yang memberikan informasi tentang identitas Sumi. Namun banyak sekali nama Sumi di kotanya, makanya Kudo menyuruh Pak Mata-Mata untuk mencari informasi terus-menerus, tak peduli sekecil apapun informasinya. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Di hari ini, Mio menghampiri Kudo sambil memberikannya minum. Di situ mereka berdua duduk di bawah indahnya rembulan. Kudo meminta maaf sebab akhir-akhir ini ia terlalu sibuk bekerja. Tapi Mio tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu Kudo bertanya apa yang mengganggu di pikiran Mio. Namun Mio masih saja tidak memberitahukannya. Dan Mio malah ingin Kudo menceritakan masa kecilnya bersama Hazuki. Kudo menceritakan hubungannya dengan kakaknya itu seperti kakak adik kayak biasanya. Terkadang akur, terkadang tidak akur. Terlebih lagi mereka terlahir dan tumbuh di lingkungan yang sama. Tapi sifat mereka berbeda sebab Hazuki lebih baik dibandingkan dirinya. Dan cerita
ketika itu membuat Mio pun senang, tapi juga merasa iri karena ia tidak punya seseorang seperti itu di dalam hidupnya. Kemudian Kudo menyuruh Mio untuk mendekat, lalu memegang tangannya, supaya Mio mengungkapkan, jikalau sepi, katakanlah, jika menderita, katakanlah, jika tidak, ia tak akan mengerti apa yang Mio alami, kata Kudo. Kemudian Kudo menenangkan Mio, dan bilang, ungkapkanlah semua perasaanmu sejujur-jujurnya, jadilah lebih egois, sebab Kudo akan menerimanya, dan akan mendukungnya satu sama lain, dan itulah kegunaan keluarga. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Di situ Mio belajar dengan sungguh-sungguh. Ya meskipun Kudo sangat menyayanginya, tapi ia tidak boleh manja terus-menerus. Mio harus menjadi istri yang cocok untuk Kudo. Lalu tiba-tiba ada seorang tamu yang datang ke rumah mereka, yang ternyata Arata. Ya, Arata datang ke sini ingin bertemu dengan Kudo. Tapi sayangnya Kudo sedang bekerja. Nah, alasan Arata ke sini sebab ia mendengar kalau Kudo sekarang libur. Tapi Mio bilang kalau Kudo sedang lembur karena sekarang ia mengurusi berbagai macam hal. Di situ mereka berdua pun berkenalan dan Arata seperti memojokkan Kudo, mulai dari membuat Mio terlihat lesu dan Kudo dicap orang-orang sebagai orang terdingin di dunia, selebel. Namun, semua pernyataan itu membuat Mio pusing nih, sehingga Arata pun meminta maaf dan ia pun langsung izin pergi dulu. Tapi sebelum itu, Arata membisikkan sesuatu kepada Mio, lalu ia bisa memberikannya peran yang bisa hanya dilakukan oleh Mio itu sendiri. Lalu, Arata memberikannya kartu nama, supaya suatu saat nanti Mio bisa menghubunginya. Di sisi lain, mereka sekarang merapatkan tentang operasi sebelumnya, dan perintah akan diserahkan semuanya kepada Kudo. Makanya, Kudo akan berencana melakukan operasi besar-besaran, supaya masalah ini tidak sampai ke ibu kota. Nah, setelah itu, Arata pun izin pulang dulu. Tapi saat di lorong, Arata bilang kepada Kudo, tadi ia pergi ke rumahnya, dan ia melihat tunangannya sangat kurus dan tidak terawat. Arata heran dengan cara Kudo memperlakukan tunangannya yang cantik itu. Dan Arata bilang sebelumnya ia juga membantu Mio saat ia pingsan di kota waktu itu. Makanya jika Kudo membutuhkan bantuannya, ia pun memberikan kartu tanda pengenalnya. Kemudian di malam itu, Kudo menelepon Pak Mata-Mata, bilang kalau hanya ada satu orang yang tidak memiliki akte kelahiran. Ia bernama Sumi Suruki. Sontaklah, Arata teringat dengan Arata Suruki itu. Ya, ada apa dengan keluarga Suruki ini? Nah, singkat cerita, Kudo sudah sampai di rumahnya. Lalu ia pun bergegas menuju ke kamar Mio untuk melihat kondisinya. Di situ, Kudo melihat Mio masak dengan tatapan kosong. Kudo yang melihat wajah Mio sudah pucat pun khawatir kepadanya. Sehingga Kudo menyuruh Mio untuk jujur. Kenapa ia tidak memberitahunya tentang kondisinya? Mulai dari tubuh yang mulai kurus, pingsan di ibu kota, dan mimpi buruknya. Alasannya, Mio takut merepotkan Kudo. Karena Kudo sudah disibukkan oleh masalah baru-baru ini. Dan ia tidak ingin menjadi penyebab masalahnya. Kudo bilang, yang kelelahan itu bukan dirinya, melainkan Mio sendiri. Dan tiba-tiba, Mio pingsan lagi. Sehingga Kudo sadar kalau ia seperti memojokkan Mio. Dan sama saja seperti keluarga Shiomori yang membuat Mio terasa tersiksa. Lalu Kudo melihat ada kartu tanda pengenal Arata. Sehingga Kudo pun langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh Arata itu. Kisah 10. Nah, singkat cerita, Kudo pun harus berjalan nih menuju ke alamat itu. Dan di perjalanan, Mio pun tersadar. Lalu, mereka berdua melihat ada pohon sakura yang tumbuh. Padahal, di bulan ini, sakura belum waktunya untuk mekar. Tapi, Mio merasa familiar dengan hal itu. Lalu, datanglah Arata. Dan mereka baru tahu kalau ini adalah kediaman Usuba. Di situ, Arata jujur kalau nama aslinya adalah Usuba. Dan Suruki adalah nama aliasnya saja. Atau kata lain, dia adalah sepupu Mio. Nah, alasan Kudo menuju ke sini untuk mencari tahu cara menghentikan mimpi buruk Mio. Kudo bertanya apakah mimpi buruk itu disebabkan oleh darah keluarga Usuba. Tapi Arata bilang, lebih tepatnya itu disebabkan oleh kekuatan Mio sendiri. Artinya, Mio memiliki kekuatan supranatural. Dan kekuatan itu sangat berbahaya dan sangat dahsyat. Tapi Mio bingung kalau ia saja tidak punya mata roh. Memang pada umumnya, tanpa mata roh menandakan seseorang tidak mempunyai kekuatan supranatural. Tapi itu berbeda dengan keluarga Usuba. Sebab kekuatan keluarga Usuba itu istimewa. Lalu muncul kakek Mio. Dia bernama Usuba Yoshiro. Atau ayahnya dari ibu Mio. Di situ mereka pun berbincang dan ternyata tubuh Mio sekarang terasa lebih bugar saat menginjakkan kaki di rumah ini dan itu berkat lapisan pelindung keluarga Usuba. Makanya jika Mio tinggal di sini kondisinya akan segera membaik. Tapi jika keluar ya mimpinya buruk lagi. Makanya Kudo menanyakan cara menyikirkan mimpi itu kepada mereka berdua. Sang kakek bilang ada, tapi ada satu syarat supaya Mio selamat, yaitu apakah Kudo mau menyerahkan Mio kepada mereka. Sebab Mio adalah orang istimewa. Dan kenapa mereka membiarkan Mio terlantar begitu saja, kata Kudo. Sang kakek menjawab, memang mereka sempat menganggap Mio tidak memiliki kekuatan supranatural. Tapi belakangan ini, mereka merasakan aura kekuatan Mio. Ditambah lagi, kekuatan itu sangat langka, bahkan di antara keluarga Usuba itu sendiri. Ya, kekuatan Mio adalah mata mimpi. Bisa masuk ke dalam mimpi seseorang dan mengendalikannya. Ya, itulah penyebab Mio selama ini bermimpi buruk. Dan jika tidak diawasi oleh keluarga Usuba, suatu saat nanti kekuatan itu akan menjadi mara bahaya. Karena kekuatannya memang sangat bahaya. Dan mereka ingin Mio kembali ke tempat asalnya. Karena Mio sudah memiliki mata mimpi. Tapi Kudo tidak
tidak mau menyerahkannya begitu saja. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka bertiga. Tapi di situ Arata bilang emangnya Kudo bisa melindungi Mio. Bahkan sebelumnya saja Mio diculik dan disiksa oleh keluarga Shiamori. Belum lagi sekarang tidak dapat menghentikan penderitaan mimpi buruknya. Lalu Kudo juga akan disibukkan dengan permasalahan sekarang ini tentang pembukaan makam. Alhasil pernyataan itu membuat Kudo pun terpojokkan. Tapi saat Arata menyuruh Mio memilih Kudo atau keluarga ini, Mio menjawab tidak tahu dengan ragu-ragu. Sebab jika ia terus bersama Kudo, ia akan merasakan kutukan mimpi buruk. Sehingga diputuskan deh, pembicaraan ini tidak menemukan titik temu. Sebagai gantinya, mereka pun akan berduel merebutkan Mio. Jika menang, Arata akan mengajari Kudo cara mengendalikan kekuatan Mio. Dan jika kalah, Mio akan tetap di sini bersama mereka. Alhasil tidak ada cara lain, Kudo pun menerimanya. Dan mereka pun akan berduel mati-matian secara jantan. Sehingga... Shinken shoubu to iimashita ga, kocchi wa teikagen shimasen yo. Awalnya Kudo bisa menggocek Arata, tapi ternyata itu bayangannya saja. Alhasil Kudo mendapatkan tembakan di lengannya. Lalu mereka pun melanjutkan pertarungannya. Dan... Ya, Arata memberitahu Kudo kalau sebagian besar keluarga Usopa tidak memiliki mata roh, termasuk juga dia. Sebab kekuatan mereka bukan untuk melawan demit, melainkan kekuatan Usopa adalah untuk mengalahkan manusia berkekuatan. Di situ Arata mengeluarkan jurus Jenjutsu-nya dan tapi Kudo juga tidak takut. Ia pun mengeluarkan jurus petirnya dan jurus gacor Kang. Ya, Arata agak takut nih, sebab orang sekuat Kudo akan bahaya jika lepas kendali. Ya, itulah alasan kenapa keluarga Usopa merahasiakan kediamannya. Yaitu mereka sedang mengabdi kekaisaran untuk menjadi ujung pedang ketika pemilik kekuatan lepas kendali. Akan tetapi saat Kudo akan mengakhiri pertempuran ini, Arata mengeluarkan jurus Jenjutsu-nya lagi dan lalu saat sampai di ujung tombak, muncul ilusi Mio yang membuat Kudo terkecoh. Sehingga perhatiannya terhilang dan ia pun langsung dikalahkan. Namun Arata tidak menembaknya, sebab ia tahu siapa yang akan menang. Memang Kudo sangat kuat, tapi untuk melindungi Mio itu adalah tugasnya, kata Arata. Ya, Arata mengeluarkan lingkaran teleportasi untuk memindahkan Kudo ke tempat lain. Jitai wa yosou yori mo shinkoku ni. Di sisi lain, Kapten memberitahu Asep kalau sekarang para demit menyerang secara bergerombolan. Tapi supaya dapat menandingi mereka, mereka harus mengubah formasinya. Makanya, ia pun langsung menghubungi Tuan Kudo. Beralih ke rumah. Ya, Hazuki memerai adiknya nih, sebab tidak bisa membawa kembali Mio. Namun, Kudo hanya bisa meminta maaf. Tapi, sang kakak menyemangatinya kalau Kudo harus bisa membawa Mio pulang kembali. Tapi, Kudo bilang tidak bisa, karena ia sudah kalah. Dan ia tidak berhak untuk membawa Mio pulang kembali. Aduh. Tapi, sang kakak memberitahu kalau Mio sedang bodoh perhatiannya. Namun, Kudo bilang, lagian Mio juga sudah bilang kalau ia tidak tahu harus memilihnya atau keluarganya. Tapi sang kakak meyakinkan kalau Mio orangnya gampang merasa bersalah. Karena kakaknya menyadari perasaan Mio kalau ia selalu ingin berada di samping Kudo. Dan dia berpikir jika Kudo pasti akan berpaling darinya. Sebab itulah Mio ingin berlatih supaya bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Kudo. Namun pembicaraan mereka harus terhenti nih, karena Kudo mendapatkan panggilan. Dan kakaknya tidak bisa melarangnya, karena ini juga menyangkut nyawa seseorang. Pasti Mio tak akan memaafkannya jika dirinya mementingkan Mio dibandingkan orang lain. Sehingga Kudo pun berjanji akan membawa Mio pulang kembali ketika ia sudah selesai. Di sisi lain, sang pangeran sedang merasa gelisah, tapi ia hanya bisa mempercayai Kudo saja untuk saat ini. Di sisi lain lagi, admin klarifikasi rek, kalau ini bukan Samsul, melainkan ketua kekaisaran. Entah kekaisaran sebelah atau kekaisaran pangeran, pokoknya dia adalah kekaisaran jahat yang menyuruh Arata untuk melakukan ini. Berpindah ke Arata, ia berpikir apa yang terjadi jika pasukan anti-demit tidak bisa menahan para demit itu. Tapi tugasnya hanyalah fokus melakukan apa yang ditugaskan. Lalu kita dibawa flashback saat ia masih kecil. Di waktu itu Arata bertanya kapan ia akan mendapatkan tugasnya kepada sang kakek. Tapi sang kakek hanya bilang di suatu hari nanti. Sebab tugasnya itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, karena tugasnya itu adalah menjaga Mio. Kemudian Arata menemui Mio, tapi Mio selalu bertanya di mana suaminya. Dan Arata pun memberitahu kalau ia hanya memindahkan tempatnya saja. Mungkin saja Kudo sekarang sudah pulang dan pergi bekerja seperti biasanya. Lalu Arata memberitahu kalau ibunya memiliki kekuatan terhubung ke pikiran orang lain, atau kata lain telepati. Ibunya sanggup menyampaikan sesuatu ke dalam
dalam pikiran orang lain. Dan anak dari pemilik kekuatan itu terkadang memiliki kekuatan yang sangat langka. Dan Mio malah memiliki kekuatan itu, yaitu mata mimpi. Dan sebenarnya yang ia jelaskan kepada Kudo hanyalah sebagian kecil kekuatannya. Sebab kekuatan mata mimpi sanggup memasuki mimpi orang lain dan mengendalikan pikiran mereka. Karena semua manusia di bumi ini membutuhkan tidur. Maka sekuat apapun mereka dapat dikendalikan tanpa cuci otaknya. Jika kekuatan itu berkembang, maka Mio bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui mimpinya. Sontaklah Mio kaget karena ia memiliki kekuatan sebegitu hebatnya. Tapi kenapa kekuatannya malah bangkit sekarang? Sang kakek pun memberitahu. Alasannya karena ada seseorang yang menyegel kekuatannya, yaitu ibunya sendiri. Ya, sang ibu melakukan ini karena sesuatu hal. Makanya sang kakek menceritakan alasan dia menikahkan ibunya dan juga menyegel kekuatannya. Kisah 11. Mengapa ibunya menikah dengan keluarga Shiomori dan menyegel kekuatannya? Beberapa tahun yang lalu, sebelum Mio lahir, perusahaan perdagangan Tsuruki mengalami kegagalan dalam negosiasi dengan kliennya, yang membuat performa perusahaannya menurun. Sehingga mereka pun berutang banyak dan menghadapi banyak kesulitan. Saat itulah banyak lamaran pernikahan diserahkan kepada Sumi untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tapi sang kakek selalu menolak lamaran itu. Namun di suatu hari, ibunya menerima lamaran tanpa mendiskusikan dengannya. Di situ, kakek marah kepada ibunya. Tapi sang ibu melakukan ini demi keluarga Usuba biar tidak hancur. Sehingga di waktu itulah, keluarga Usuba bergabung dengan keluarga Shiomori. Tapi pada akhirnya, ikatan keluarga mereka terputus lagi. Lalu sang kakek ingin menunjukkan sesuatu kepada Mio, bahwa Mio memiliki kemampuan supranatural, yaitu mata mimpi. Dan ibunya saja tidak memiliki kemampuan itu. Lalu sang kakek menyuruh Mio menyentuh pohon sakura di depan rumahnya. Dan tiba-tiba... Ya, Mio dibawa flashback saat pernikahan ibunya. Ya, pernikahan ini bertujuan untuk menghasilkan anak yang memiliki kekuatan supranatural. Lalu saat ibunya lahiran, ibunya sadar kalau Mio memiliki kemampuan mata mimpi. Terlihat ibu Mio sedang sakit-sakitan. Dan ibunya mendengar kalau mereka akan memanfaatkan ibunya Mio sebagai penghasil senjata. Namun, sakit sang ibu mulai semakin parah. Makanya, sang ibu tidak punya banyak waktu lagi. Dan ibu Mio akan menyegel kekuatannya. Dan itu akan terungkap pada suatu saat nanti. Ya, sang ibu melakukan ini demi keselamatan Mio. Dan Mio harus hidup sendiri mulai sekarang. Meskipun Mio harus menghadapi kesulitan dan kesedihan, dan suatu saat nanti Mio pasti bertanya kenapa ia tidak memiliki kemampuan supranatural. Tapi sang ibu sudah membulatkan tekadnya untuk menyegel kemampuannya demi kebaikan Mio sendiri. Dan ya, akhirnya Mio menemukan jawabannya. Meskipun agak sulit untuk menerimanya, tapi itulah kenyataan. Di sisi lain, para anggota Bumas Mitemit mulai melakukan rencananya. Dan Nah, singkat cerita, keesokan harinya. Di hari ini, Mio sudah tidak mengalami mimpi buruk lagi. Lalu Arata menyuruh Mio mengenakan kimono khusus selama berada di sini. Karena pakaian ini ditujukan untuk seseorang yang memiliki kekuatan mata mimpi. Tapi tenang, kimono bermotif sakuranya masih ia simpan. Namun, meskipun Mio sembuh dari penyakitnya, tapi perasaannya untuk calon suaminya masih ada. Dan Mio sangat menyesal hal itu. Namun, Mio memohon kepada Arata untuk mengembalikan kimono berharga milik calon suaminya. Tapi Arata menolak, sebab ia tidak bisa. Apalagi mengantarkan Mio berbicara dengan calon suaminya lagi. Namun, Mio tetap kekeh ingin keluar dari rumah ini. Dan Arata akan selalu menghalanginya. Di situ Arata bilang kalau ia bertugas untuk menjaganya saja. Tapi Mio memohon kalau ia ingin menemui calon suaminya untuk memberitahu yang seharusnya ia katakan. Di situ Arata bilang kalau mereka hanya berpegang teguh pada aturan para leluhurnya. Mulai dari tidak boleh memakai nama asli keluarga dan hanya boleh menikah dengan kerabatnya sendiri. Dan mereka tidak boleh punya teman dekat ataupun pasangan. Makanya Arata bertugas merangkap sebagai pasangan Mio kembali ke Kudu. Mereka semua mulai kecapean melawan para temit yang tidak ada habisnya. Namun sekalinya habis, tiba-tiba Asap mendapatkan serangan mendadak dari demit di atasnya. Lalu Kudo menyuruh Asep untuk minggir. Dan akhirnya dialah yang mendapatkan serangan itu. Kembali ke Mio, sang kakek menanyakan bagaimana kondisi Mio sekarang. Mio menjawab alhamdulillah tidak apa-apa. Dan Mio bertanya apakah ia benar-benar mustahil menemui calon suaminya. Sang kakek bilang tidak bisa. Dan sifat keras kepalanya itu membuat sang kakek mengingatkan kepada ibunya. Dan sang kakek menyesal telah membuang ibunya karena perbuatan itu membuat anak cucunya mengalami penderitaan bertahun-tahun. Makanya sang kakek meminta maaf dengan tulus. Tapi karena mereka cucu sang kakek, kakek akan tetap mendukungnya. Di situ sang kakek senang karena Mio berani mengungkapkan perasaannya. Tapi kakek punya sesuatu pesan untuk Mio. Fungsi keluarga adalah membagi beban yang sangat berat. Bukan berarti menyerahkan masalah pada orang lain, tapi meminta bantuan seseorang untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin agak berat membuat mereka marah atau kecewa, tapi ikatan keluarga takkan rusak karena hal itu. Dan kenapa kakek meninggalkan ibunya? Sang kakek menjawab karena pada saat itu ia dipenuhi dengan amarah. Dan kakek bilang kalau ia sangat menyayangi anaknya dibandingkan siapapun. Makanya ia merasa bersalah dan ia sangat menyesalinya. Dan sebagai tebusannya itu, ia akan merawat Mio sepenuh hati seperti anak sendiri. Kemudian Mio disuruh mengambil kekuatannya kembali. Dan...
Ya, akhirnya Mio pun terpisah dari ibunya. Dan ia sekarang sudah memiliki kekuatannya yang sangat dahsyat. Kemudian Arata datang dengan terburu-buru karena mendapatkan pesan dari militer kalau Kudo habis terkena serangan demit. Dan karena lukanya sangat dalam, yang membuatnya pun belum sadarkan diri sampai sekarang. Sehingga Mio pun berlari ingin menemui calon suaminya. Akan tetapi Arata melarangnya, sebab Arata tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Namun Mio bilang, kau tak bisa menghentikanku. Kemudian Arata jujur kepada Mio kalau ia diutus oleh seseorang, bahwa ia membuat kesepakatan dengan kekaisaran kalau kekaisaran telah lama menunggu gadis mata mimpi kembali. Tapi sebagai syaratnya, dan Arata bertugas menjaga gadis itu tidak berhubungan dengan orang lain yang memiliki kemampuan supernatural. Tapi Arata tidak mengerti apa yang direncanakan oleh kekaisaran. Dan jika Mio melanggar perintahnya, bukan hanya keluarga Usuba, tapi Mio juga akan ikut dihukum. Namun sang kakek menyatakannya kalau Mio akan dipertemukan dengan Kudo karena keinginan dan tekad keras Mio. Sang kakek pun mengizinkannya, tapi harus dengan syarat Arata yang mengawalnya. Kemudian sang kakek memberikan kimono sakura kepada Mio lagi. Nah, singkat cerita, di perjalanan Mio berharap suaminya tidak apa-apa. Dan singkat cerita, saat di klinik, terlihat mereka semua sudah menunggu kedatangan Mio. Lalu Arata memberitahu kalau Mio mempunyai kemampuan yang bisa membangunkan Kudo, yaitu kekuatan mata mimpi. Tapi ia tidak yakin kekuatan itu bisa menyembuhkannya. Tapi apa salahnya untuk mencoba, ya kan? Sehingga Mio pun akan melakukan hal itu demi keselamatan suaminya. Kisah 12 terakhir. Koko, watashi wa shinda no ka? Arui wa tsukai. Ya, sekarang Mio akan melakukan ritual mata mimpi. Dan sekarang Mio akan meninggalkan jiwa raganya, sebab jiwanya akan masuk ke dalam tubuh Kudo. Di situ Mio disuruh untuk mencari jiwanya Kudo. Dan mereka semua sekarang menyemangati Mio supaya bisa kembali bersama-sama lagi. Lalu ritualnya pun dimulai. Junbi wa ii desu ka? Kanarazu modorimasu. Akhirnya Mio bisa masuk ke dalam alam bawah sadar Kudo, dan ia berada di ingatan di mana rumah keluarga Shiomori masih utuh. Di sisi lain, Kudo mati-matian nih melawan para demit di alam sana. Meskipun ia sudah hampir kehabisan nafas, tapi ia mencoba kuat, sebab Kudo sadar kalau ia tidak boleh mati di alam ini. Namun Kudo tiba-tiba mendengar suara Mio dan kembali ke Mio. Ia mulai menelusuri rumahnya dulu. Lalu Mio mendengar suara anak kecil, sehingga ia mencoba untuk mengikutinya. Dan akhirnya ia pun sampai ke tempat yang dulu dirinya diusir dari rumah ini. Nah, setelah masuk semakin dalam, Mio melihat ada sebuah gerbang yang tidak asing baginya. Lalu saat dibuka, ia teringat dengan kenangan masa lalu. Tapi Mio mencoba menatap masa depan demi menyelamatkan Kudo. Nah, saat masuk, ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Beralih ke Kudo, ia mati-matian nih harus menghadapi para demit yang muncul terus-menerus, sampai ia tak sadar tali rambutnya lepas. Dan Kudo mencari cara nih supaya bisa lepas dari tempat ini. Kembali ke Mio lagi, ia berbicara dengan dirinya di masa lalu yang terlihat murung dan lesu seperti dirinya yang dulu. Di situ Mio masa lalu menghasut Mio sekarang supaya hidup sendiri saja, tidak usah bersama Kudo, sebab keberadaan Mio membawa kesialan bagi orang yang di sekitarnya. Dan Mio mengalami banyak kegagalan. Seperti kata Mio, memang tidak layak untuk berada di samping Kudo. Awalnya Mio di masa kini berpikir seperti itu, tapi semua berubah sejak kekuatan supranaturalnya. Bukan hanya itu, orang-orang yang peduli kepadanya juga. Sekarang ia merasa tidak menjadi apa-apa jikalau tidak ada di sisi Kudo. Mio di masa lalu mulai menyerang dan membantah bahwa pendapat itu salah, bahwa setiap hari mereka selalu merasakan berada di neraka. Mio di masa sekarang mencoba menenangkannya dan membuat dia percaya kalau mereka di masa depan bisa berubah, dan Mio tidak akan menyerah meskipun itu mustahil. Dan terlihat Mio di masa lalu kayak trauma tentang masa lalunya. Namun Mio sekarang mencoba untuk menerima kataan bahwa di masa depan nanti nasib mereka pasti akan berubah dan akan selalu berada di sisi Kudo. Lalu Mio di masa sekarang pun mulai mendekati Mio di masa lalu, meskipun tangannya harus berdarah-darah memegang tali duri tersebut. Dan pada akhirnya Mio di masa sekarang berubah menjadi gadis mata mimpi. Lalu Mio pun memeluk dengan hangat dirinya di masa lalu, yang membuat Mio di masa lalu pun ingin Mio mengabulkan semua perkataannya tadi. Lalu ia pun menghilang. Nah, setelah itu Mio tiba-tiba mendapatkan tali rambut milik Kudo. Di sisi lain, Kudo sudah kehabisan tenaga untuk melanjutkan pertarungan ini, dan tiba-tiba datang Mio untuk menyelamatkannya. Di situ Mio langsung mengeluarkan kekuatannya dan ya, Mio memberitahu kepada Kudo kalau ia kesini untuk membawanya pulang. Namun Mio melihat ada bekas luka di perut Kudo. Tapi Kudo bilang tidak apa-apa, cuma luka kecil kok. Pokoknya yang terpenting mereka harus menghadapi para demit itu dulu, yang semakin lama semakin bertambah. Di sebuah gua, ada seseorang yang melakukan ritual itu lagi. Namun sekarang mereka didatangi oleh pemimpin mereka, yang dimana dia adalah penyuruh Arata. Di situ pemimpin mereka pun langsung turun tangan untuk menghadapi Mio dan Kudo. Sehingga
Makanya di dunia lain, Mio sekarang melihat para demit itu berkumpul menjadi satu, yang membuat demit itu menjadi overpower. Di situ, Mio menggabungkan kekuatan mereka berdua dan berjanji akan pulang bersama-sama, sehingga pertarungan pun tak dihindarkan. Ya, akhirnya Mio bisa mengalahkan demit itu. Dan sekarang, alam itu berubah menjadi alam di mana Mio bertemu dengan ibunya. Lalu, ia pun kembali ke wujud aslinya. Di situ, Kudo sangat senang karena Mio sudah menyelamatkannya. Lalu, Mio memberitahu kalau tali rambut ini yang menuntunnya ke tempatnya berada. Kemudian, Kudo berlutut supaya Mio membagikan tali tersebut kepadanya. Dan... nah, setelah selesai, Mio mengklarifikasi tentang waktu itu. Di saat ia memilih Kudo atau keluarga Usoba. Di situ, Mio jujur kalau ia berbohong dan meminta maaf. Tapi, Kudo meminta maaf juga nih, karena ia juga kehilangan kesabaran dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal ke mereka. Dan pada akhirnya, mereka bersama-sama memiliki tujuan, yaitu berada di samping mereka masing-masing. Kemudian, mereka pun berpelukan. Di dunia nyata, mereka yang sadar kalau Kudo mulai bergerak pun memanggil-manggil namanya. Di alam lain, mereka berdua mendengar teriakan tersebut. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pulang bersama-sama. Dan... ya, di situ mereka pun terharu nih. Termasuk juga Asep yang masuk memeluk Kudo dong. Woi, lepasin dulu laki-laki. Lalu Arata bilang sepertinya tugasnya sudah selesai dan ia pun izin pergi. Di situ Mio bilang kalau ia tidak bersedia kembali lagi ke keluarga Usoba. Arata tahu kok. Namun jika Mio mau, ia bisa mampir ke sana kembali. Lalu Kudo datang nih untuk menantang Arata bertanding lagi dan Arata menerima tantangan itu. Kemudian Arata pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Pangeran memberitahu Kapten kalau Kekaisaran sudah melakukan hal yang tercela karena membahayakan orang-orang yang membuka makam. Makanya, ia harus menebus dosanya kembali, beralih ke Kudo. Akhirnya, setelah sekian lama, mereka pun bisa pulang bersama lagi. Di situ, mereka pun melakukan kegiatan seperti biasanya. Mulai dari memasak, makan bareng, tidur bareng, belum selesai, dan menghabiskan waktu bersama-sama. Namun, anime ini belum tamat, Rek. Sebab beberapa hari kemudian, Mio akan memperhatikan keahliannya yang sudah ia pelajari bersama Hazuki, yaitu mendatangi pesta. Di situ, Kudo salting dong melihat Mio yang berdandan seolah Tuan Putri. Sehingga, mereka berdua pun salting sendiri nih, ke Pilsleng. Kemudian Kudo bertanya apakah mereka tidak bermimpi. Tidak kok ayang. Di situ Kudo langsung mengajak Mio menikah. Dan Mio memastikan apakah Kudo tidak menyesali keputusan itu. Kudo bilang tidak, sebab ia yang memutuskannya. Sehingga Mio pun dengan rasa hormat menerima ajakan itu. Dan anime kali ini pun tamat, Re. Ya, pesan-pesan dari anime kali ini. Seberapa kelam masa lalu kita, kita tidak boleh larut di masa lalu. Karena di masa depan nanti kita tidak tahu akan menjadi apa. Contohnya Mio, yang awalnya ia pasrah dengan kehidupannya, tapi ketika tak sengaja bertemu dengan Kudo, kehidupannya berubah 180 derajat. Dan hal itu membuat Mio sangat senang dan bisa hidup bahagia bersama. Nah, itulah saya admin Cak Movie izin mengundurkan diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di anime selanjutnya. Setelah kemohon adim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Rek. Bye-bye.